Assalamualaikum teman-teman. Cara memanen porang nih begini, lihat. Nih, ada yang udah tua nih. Jatuh malah tuh. Lah, jatuh nih. Ini yang dipanen teman-teman. Ini namanya bibit katak. Bibit katak ini saya nanam ini, teman-teman, yang ini. Ini tadi nah, tadinya itu ini nah, nanamnya. Nanamnya seperti ini, guys. Katak ini. Yang besarnya segini nih. Yang segini nih teman-teman, tumbuhnya itu jadi besar banget tuh ya. Nanti nih keluar kataknya juga nih ya. Terus lagi ada nggak ya, panen lagi nih kalau belum. Ini masih keras nih, nggak mau. Ada nih, udah jatuh, tapi ini masih keras, nggak boleh. Kalau masih keras nggak boleh teman-teman. Ini ternyata teman-teman, ini porang udah mengalami dorman. Dorman itu istirahat. Istirahat itu kalau cara orang Sundanya itu pengguguran. Pengguguran itu dia istirahat. Terus nanti kalau kalau musim hujan dia tumbuh lagi teman-teman. Jangan khawatir ya. Ini saya udah banyak loh nih, panen kataknya saya udah banyak ini. Ini juga nih udah nih dipanen nih, kecil-kecil kayak gini nggak apa-apa. Yang besar kita pisah, yang kecil kita pisah lagi nih. Kalau yang ini gagal panen teman-teman nih. Kenapa gagal panen? Kenapa gagal panen nih? Ini karena itu tuh. Tuh. Dia itu belum saatnya, belum saatnya udah diserang bosok itu pangkal. Diserang bosok pangkal ini nih. Pangkal pokoknya diserang bosok, akhirnya ini gak bisa panen teman-teman. Disebabkan gak tahu kenapa ini. Apa penyiraman saya pupuknya kebanyakan apa gimana, ini nggak tahu. Ini lagi teman-teman, nah ada ada lagi nggak ya. Oh ini coba, ini gagal panen. Oh enggak nih, ini juga. Mana lagi ya, tadi di sini ada deh. Nih teman-teman nih ya, nih tuh nih. Ini kita panen, ini berarti saya nanam baru satu musim teman-teman, baru satu musim. Nanti tak video ya hasil umbinya seberapa ya teman-teman. Nih panen lagi. Nih lihat, nah udah kan tuh, mudah sekali teman-teman. Nih kalau dibiarkan dia jatuh nanti tumbuh sendiri nih teman-teman. Ini juga nih. Nih, jatuh. Jatuh. Nih, kecil banget. Ini tumbuh tetap teman-teman, tumbuh sekali nih. Nih. Ya. Malah jatuh. Udah. Papa nanti tumbuh sendiri ini. Ya. Ini teman-teman nih. Nanti ini besar tuh. Kataknya. Pada keluar kataknya teman-teman. Di sini enggak ada. Udah. Udah ya teman-teman, nanti besok tak video hasil umbinya besarnya seberapa. Oke, dalam satu musim saya nanam katak super itu seberapa. Oke, ikuti saya. Terima kasih, semoga banyak ada manfaatnya. Assalamualaikum.